Sudahlah upah pekerja asing untuk jaga kedai runcit, kemudian sorokkan pula barangan bersubsidi. Perbuatan tersebut akhirnya terbongkar apabila sekumpulan anggota KPDN HEP Negeri Melaka membuat pemeriksaan mengejut ke dalam premis tersebut. Menyedari perbuatannya berjaya dihidu oleh pihak berkuasa, pekerja kedai yang berasal daripada Pakistan mula memberikan pelbagai alasan bagi melepaskan diri daripada diambil tindakan. Minyak asak ada? Yang masak Minyak asak ada bos. Sudah habis. Botol pun tak ada. Botol pun habis. Yang masak tak ada lah yang. Gula lah kalau macam tu. Kalau tak ada minyak masak, ambil gula lah. Yang masak tak ada. Halo. Assalamualaikum. Kementerian Perdagangan eh. Abang, store kat mana? Store. Belakang ni. Nak tengok lesen minyak dulu sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wow! Apa saya tak letak? Satu orang satu jual. Habis kalau orang datang macam mana ni? Betul? Kau cakap tadi tak ada kan? Kau tanya tadi depan dia tak ada kan? Saya jumpa you tadi, saya tanya satu perkara dulu. Macam dia masak kan? Tadi I punya orang tanya you ni, I dengar tau, I record apa you cakap tau. Kawan I mau beli minyak, you cakap tak ada. Botol pun tak ada, betul? Betul. Minyak langsung tak ada, betul you cakap? Ini apa? I tanya you dua kali, you cakap dia semua tak ada. Aku panggil bos kau datang. Tanya, kau tak jual pada kita orang. Kita orang test nak beli, kau tak bagi. Negara asal mana? Pakistan. You tak bahasa Melayu bagi I faham. Jangan you tengah dengan dia, you bahasa dia, nanti ke apa benda you mau tipu. Lepas tu you cakap lain dengan I. Sekarang ni tadi I punya kawan datang minta minyak, tak kisahlah minyak botol ke paket ke, dia cakap tak ada. Bila kita masuk dalam belakang ada lebihkan 7-8 kotak. Apa salah dia boleh salah faham pula? Dia cakap minyak, takkan tak faham minyak? Itu tadi ada kenapa tak jual? Saya tanya dua-dua tadi minyak masak, saya cakap minyak masak, tak kira lah botol ke apa. Terus cakap tak ada. Saya ulang lagi, terus cakap tak ada. Lagi 15 pergi mana? Tanya dia 15 kotak pergi mana? Jual dekat siapa? Jual dekat siapa? Orang tu. Orang tu siapa? Dia jual 15 kotak sekat terus. Sekejap, ni aku tak gemar. Ni aku tak suka. Tadi kau cakap sampai 25 kotak. 10 kotak letak sini, 15 kotak hantar tempat lain. Orang dah cakap, jangan sorok minyak masak ni. Kau sorok juga kan? Kau tak serik kan? Kau tak serik nak sorok, abang tak serik nak langgar kau. Kau sorok, abang langgar.